Hai, salam sejahtera dan bertemu lagi. Di sini saya ada sedikit tutorial bagaimana cara dan teknik menggunakan compound yang sudah teras. Diharap tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda untuk melakukannya. Anda pasti boleh melakukannya. Sekiranya tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng di bawah supaya anda tidak terlepas dengan update video yang berikutnya. Terima kasih dan bertemu lagi.